Penyidik Subdit Kamnek di Reskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Ya, tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Ya, tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barang bukti, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara.